Happy subuh, terbitlah jam Mena. OMG, pagi-pagi Mei dapat kiriman Cilina, thank you ya. Ini one of you, kirimin Mei makanan. Terharu, sayang banget sama Mei sama dede-dede. Cus, kita buka. OMG, Cilina ini besar sekali. Oh my god, look at that. Enjoy your breakfast, have a nice day, of course. Thank you loh, Cilina. Oh my god, so beautiful. Cantik banget, cantik banget. Oh my god, cantik banget. Kirimin cincau juga. Terus ini apa ya? Kayaknya sih susu kacang ya. Kayaknya. Oh my god, thank you so much. I love you. Tada, I have this sekeranjang duku. Anyway, Mei tuh mau cerita ya sama kalian. Curhat cici rumah tangga boys and girls. Kalian tuh kayak gini gak sih? Sendok, garpu. Garpu gak terlalu sih, tapi ya yeah, sometimes garpu, sendok kecil itu tuh pada hilang-hilangan. Kemana sih? Mereka kayaknya teori-teori pas mama-mama kita tuh ngomong kayak gini ya. Kalau mereka tuh marah ya. Eh, sendok nih ya, pada punya kaki ya? Kemana? Ini bener banget gak sih? Oh my god, dukunya. Gila duku. Oh my god. Mei paling gak suka kegigit biji duku tuh gak sih? Rasanya kayak apa tuh gak? Rasanya tuh kayak watermelon frostnya si SSA. Kayak gitu baunya, rasanya. Coba, pas kita sekolah kan, pensil, pulpen, penggaris, penghapus, gunting, cutter tuh kayak punya kaki. Setelah kita di dapur, yang punya kaki gunting dapur. Hah, itu punya kaki bisa lari, larinya maraton. Maraton itu. Terus apalagi? Sendok kecil ya. Itu udah bukan punya kaki lagi. Itu punya sayap, bisa terbang sampai ke Pluto. Ya, udah nggak balik lagi. Ya. Terus sendok makan ya, itu bukan punya kaki lagi. Oh, itu udah punya nose ya. Cus, kayak roket tuh ya. Langsung dia ke bulan tuh. Nah, dan kali ini secara berkala. Tiap tahunnya aku beli sendok baru. Nanti kalau hilang lagi ya. Kurasa aku harus tanam chip itu biar kayak Bill Gates. Atau kayaknya aku harus bikin peraturan baru. Satu orang, satu sendok, satu garpu dikalungin aja di leher. Heran kali aku tuh ya. Bisa hilang tuh entah kemana. Mungkin orang tuh ya, saat mereka makan, mereka makan juga. Sembari dimakan di sendok. Lelah kali aku tuh kalau berbicara dunia pertaperweran. Persendokan, persendok kecilan, perguntingan dapur. Lelah aku ya. Kayaknya nih aku harus lapor ke polisi nih. Fit, ya. Cici mau ke kantor polisi aja. Hah? Mau ke kantor polisi aja. Mau melaporkan kehilangan sendok, kehilangan garpu, kehilangan. Lelah kali aku loh. Hah? Ayo. Bye. Aku pulang. Jangan tanya aku. Nah itu. Udah banyak kali pikiran gue sehari-hari, dia pula tanya sama aku, nanti siapa yang di penjara? Kau harus tanya aku siapa yang di penjara? Istighfar kau, enggak istighfar kau. Ada baik kau bertanya kayak gitu sama aku, mana baik kau ya? Jadi mencurigai siapa gitu? Ya itu urusan pak polisi lah, cari sendiri. Iya dong, kita kan sebagai sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, kita melaporkan apapun kepada pak polisi ya kan? Polisi itu tempat apa? Tempat pengaduan masyarakat. Mama-mama kalau mengadu mau curhat ke siapa? Pak polisi, ya kan? Mengayomi dan memenjarakan orang jahat. Yang baik diayomi ya saya. Pengaduan masyarakat datang ke polisi. Jadi kalau kalian mau curhat, telepon ke polisi. Mampus lah kok. Jadi kalau digerembak Pak polisi ngomong apa kalau di YouTube? Pak maaf Pak, bercanda Pak sayang. Saya cinta polisi Indonesia. Mei, hari ini kontennya apa? Nggak ada konten. Hari ini ngoceh aja nih. Udah dikirimin makanan. Cilina, makasih ya Cia. Makasih loh, sayang banget sama kita. Ini Indonesia kali loh. Dia kirim roti, dikasihnya sambal. Tunggu, nggak bohong kok nih. Ini tadi aja. Itu tanda. Nah, sambal. Enak pakai sambal. Gimana? Bismillah dulu kok kalau makan ya. Udah dong, makan cici. Eh, gue mah dalam nonton Yesus. Makanan ala-ala bule nih. Semua tertebak. Jauh. Capek kali lo hidupku lo, enak kayak kebab katanya.
sayurannya. Wah, ini sih ya. Dikit aja ini loh. Ini juga biar cepet gede. Bukan soknya bisa disimpan. Emang iya? Iya, cuma bisa disimpan. Cici yang harus makan banyak ya gak sih guys? No. Ada urusan kayaknya dan kompor tuh. Nanti. Udah lo fitnah lo kau. Dua hari lalu aku keramas ya. Dua hari ya guys, dua hari. Dua hari yang lalu saya sudah keramas. Dua hari. Tadi kau tanya apa? Udah keramas? Belum keramas? Udah. Kalian ya, gini kalian tuh kalau ditanya orang, kok belum mandi ya? Sudah aja. Sudah, 8 hari yang lalu sudah. Sudah aja dulu, kita mah sudah aja dulu. Iya ya kan? Heeh. Kan gua belum sudah. Kan dia kan enggak ngomong kok belum mandi ya hari ini gitu. Oh, beda. Iyalah, beda. Betul. Iya. Sendok hilang lagi. Lihat nih. Satu tong isi satu. Pak polisi tolong Pak polisi. Dan beneran nih langsung nih, di depan nih. Iya, apalagi yang ganteng. Wah, kayak polisi-polisi Korea tuh sih. Ya, datang Pak. Tangkap aku, Pak. Warga. Tuh, baca enggak tuh untuk pengaduan dan layanan masyarakat, Pak. Saya mau ngadu, Pak. Wuh, yang dapat kiriman dari Korea. Ini pacaran saling mencintai atau saling membunuh ya, astagfirullahalazim. Kan kita kan enggak ada yang ngirimin apa-apa. Kita ngirimin diri kita sendiri ya. Girls, si Fit norak banget, dia gak pernah makan ini. Buah lontar. Ini doang, Ci. Pecah di mulut, sumpah. Kalau gue di sana mahal. Apaan sih lu? Buahnya mahal di sana. Coba. Ya, pecah Fitri. Masukin mulut langsung. Ya. Enak cuma kan? Kayak berasa di surga. Langsung. Tuh. Enak banget. Buat yang gak pernah makan buah lontar kayak apa ya, gak tahu rasanya kayak apa. Nih ya, dia kayak gini, dia tuh kayak kelapa yang muda banget. Terus dalamnya air kelapa. Dia kayaknya di satu ordo sama kelapa ya, air kelapa. Wah, bercanda. Dia kayaknya masih satu saudara gitu ya, satu spesies dengan beda spesies cuman masih satu keluarga, satu sepupu gitu ya sama kelapa ya. Kelapa ya. Nyiprat. Nyipratnya tuh kayak cerah. Puas banget. Enggak. Jambaran healing. Makan, Fit. Makan yang banyak. Nanti kita beli lagi di pasar kue. Namanya pasar apa? Pasar Muara Karang. Keren banget ya sekarang. Kurangnya di dapur ya kan? Iya dong, harus dong. Tamer dapur baru. Emang kayak gitu loh kan. Kerja keras kita harus dipamerkan. Kalau enggak nanti, kalau kata TikTok ya, musuh-musuh kita itu pusing, cenut-cenut ya. Tapi kita gak punya musuh juga sih, puji Tuhan ya. Amin. Iya, amin. Ya jangan lah ya, kita kan hidup kan cuma sekali ya. Ngapain kita koleksi musuh? Aduh, jangan. Koleksi cinta aja. Aku hanya satu sayang. Hanya kau yang ada di diriku. Beliin aku buah lontar ya, kebon lontar kalau bisa sayang. Anjay. Katanya mau ke koperasi. Yuk cus. Apa resimennya? Ih! Istighfar banget tuh katanya mau ke koperasi. Kata pusat. Iya kan mau ke koperasi. Dan Cici mau ikut. Kan? Iya kan Cici mau ikut. Anak-anak zaman sekarang tuh ya dikit-dikit ya dipamerin TikTok, punya pacar baru dipamerin TikTok, dapet kiriman dari pacar dipamerin ke TikTok. Meme juga gitu. Sayang! Sayang kirimin aku barang biar aku bisa bikin TikTok sayang. Sayang. Oh jadi ini topeng penuh cinta kiriman. Oke. Paketnya ini spesial banget soalnya nggak ada di sini, jadi harus dikirimin dengan penuh cinta dari Korea. Sama iseng banget nih. Ips. Oh, udah menontonnya sesak. Rasanya bule banget nih, ini carbonara sih. To be honest, kalau me, I don't really like it. Mungkin buat teman-teman yang suka sam yang carbonara, kalian pasti suka.
kalian pasti suka carbonara rose. Nggak ada rasa rose-rosenya. Rose-nya di mana? Penipuan masyarakat. Pak polisi tangkap. Hari ini everyone cuti, jadi sekarang kan udah sore juga. Mereka tuh kayak a half day. Terus Fitri juga dia harus ke koperasi gitu ngurusin, you know, something about financial things that I don't know. Jadi ini sisa masih ada 2 paket per brand. I need to help them untuk packing ini biar bisa dikirimin ke customer sore ini juga. Ini pesanannya juga udah di satu baki, jadi it's easy for me, tinggal langsung packing. Resinnya juga udah ada, tinggal me tempel dan cek lagi. Sticker fragile. Next. Kita ada di kantornya Mei. Ini kantornya Mei di rumah. My dad bikin ini. Jadi sebenarnya ini dulu adalah kamarnya Mei sama Koko Mei. Cuma karena Koko udah nikah, terus Mei jadi end up bobonya sama Denny. Jadi ya udah, Mei kerja di sini kalau di rumah. Nah sekarang, It's actually nice. Apa nih, susu kacang, cincaunya tuh cincau sama susu. Ini bukan almond milk. Ini bukan santan, ini bukan susu kacang. Ini kayaknya susu deh. Meme enggak bisa minum ini terlalu banyak. Meme balas DM dari teman-teman. Enggak setiap hari kalau Meme ada waktu luang kayak gini baru Meme balesin sama balas-balasin WhatsApp yang penting. Di komplek rumah Meme itu ada tukang jualan yang kayak keliling komplek itu harus by izin, enggak bisa semuanya masuk dan salah satu jajanannya itu ada es krim Medan. Ya saya sekarang lagi beli di depan. Beli rasa apa, Jess? Durian, coklat, nangka, apokat, jeruk. Es krim uncle ya. Okay. Segitu berapa? Ban. 10.000. Nyam. Oh my god. Udah apuk tambah enak. Mei habis live TikTok. Terus udah gitu, tadi kan udah dijemput sama bapaknya yang pick up kloter pertama. Terus pas Mei udah mau matiin live, masih ada 2 orang lagi check out. Terus karena anak-anak pada cuti, ya udah terpaksa si Yesi Kong mau bantuin Mei. Kita sekarang mau ke JNT anterin tapi pakai motor aja. Harus pakai helm enggak sih, Dek? Wah, gerbang rumahnya udah jadi. Hai, Pak. Dan kita tiba-tiba end up di Saukau Peak, ngaco sih, Yeska. Oh ya, buat yang nggak tahu Saukau itu apa, Saukau itu barbecue ya, barbecue-nya China. Beda sama Western, beda bumbu, say. Begitu masuk, kan langsung ada kulkasnya tuh. Satu kulkas sayur, satunya kulkas daging. Terus Meme pilih telur gulung, kucai, jamur enoki, sama pork belly. Terus di dalam juga pesen lagi. Kita ada pesen ini ya, ayam goreng Saukau. Meme makannya nggak bisa ada suara nih, denger kan ada lagu, pasti kena monetize. Tara, ini kayak gini makannya. Oh, gila dagingnya sama merah, pintar dia masaknya. Saukau menurut Meme yang paling enak itu yang ini, yang di Pantai Indah Kapuk yang Meme makan. Oh ya, nanti biasanya sebelum pembakaran, mbaknya tuh bakalan tanya, kamu mau sausnya yang original atau yang asin? Kalau Meme biasanya yang original. Meme kalau liatin orang-orang biasanya mereka makan Saukau sambil minum bir, tapi karena Meme nggak bisa minum alkohol jadi es teh tawar aja. Thank you for watching.
ingat subscribe, ingat like biar channel ini terus mengudara. XOXO GoTV. Bye.